Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasidiyah. Kita kemarin telah pada pembahasan Innallaha huwa ar-Razzaq Dhu'l-quwati'l-matin. Innallaha huwa ar-Razzaq, sungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, dan telah kita bahas Ar-Razzaq, bahwasanya Allah ini yang banyak, ini juga mubalaghah, Ar-Razzaq yang banyak memberikan rezeki. Ar-Razzaq, sifat Ar-Razzaq yaitu sifat memberikan rezeki. Ar-Raziq itu nama Allah, Ar-Raziq. Ar-Razzaq sifat mubalaghah yang banyak memberikan rezeki, dan ar-rizqu itu rezekinya. Dan telah kita sampaikan tentang ini perkara rezeki, ada rezeki yang sifatnya umum, ada rezeki yang sifatnya khusus. Dan hendaklah kita senantiasa memperhatikan rezeki Allah yang sifatnya khusus, karena inilah yang menentukan kebaikan kita. Rezeki yang sifatnya khusus adalah iman dan amal saleh, yaitu atau agama kita, karena Allah tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada orang Allah cintai. Para pemirsa, adapun sifat Allah Dhu'l-quwati'l-matin, Allah pemilik kekuatan, al-matin yang sangat dahsyat, puncak kekuatan al-matin. Sifat ini kalau Mu'tazila, kalau Jahmiyah mengingkari semua nama dan sifat, sehingga tidak mau menetapkan nama-nama yang telah Allah sebutkan. Demikian pula tidak mau menetapkan sifat-sifat yang Allah sebutkan, dengan alasan ingin menyucikan Allah. Dan logikanya, kalau mereka menetapkan nama dan sifat, akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk, sehingga supaya tidak terjadi penyerupaan Allah dengan makhluk, yaitu kekafiran dan kesyirikan, maka dia tolak semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Adapun kalau Mu'tazilah mau menetapkan nama Allah Ar-Razzaq, tapi Allah Ar-Razzaq tanpa memberi rezeki, bagaimana? Susah. Mereka menetapkan nama, menolak sifat. Alasannya sama, menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun Asy'ariyah, maka Asy'ariyah menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya dengan cara tahrif. Termasuk seperti di antara yang sekarang kita bahas, Dhu'l-quwati'l-matin, Allah sang pemilik kekuatan. Ditakwil dengan kuwah, ini al-qudrah, kekuasaan. Padahal berbeda antara kuwah dengan kekuasaan. Allah bicara tentang kuwah sendiri, kekuasaan sendiri. Al-Qudrah, seperti Al-Qudrah Allah katakan innahu kana aliman qadira. Sungguhnya Allah SWT aliman, ma berilmu, qadiran, ma ini mampu. Sehingga kalau Qudrah itu lawannya adalah lemah, itu ketidakmampuan. Kalau Qudrah, qadiran, ini Qudrah lawannya adalah ini ketidakmampuan. Kalau kuat lawannya adalah lemah. Lawannya adalah lemah atau tidak memiliki ini kekuatan. Keduanya hal yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ini sifat manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah menjadikan kalian, Allah menciptakan kalian tadinya lemah, kemudian Allah jadikan setelah itu ini kuat. Sehingga prosesnya lemah menuju kuat, lalu menjadi lemah lagi. Intinya bahwasanya antara ini kuat dan qudrah berbeda antara keduanya itu. Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya kekuatan. Dan Allah tidak akan ada yang sanggup untuk melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menegaskan tentang sifat kekuatan Allah ini. Di antara orang-orang sombong, mereka mengatakan gini, kaumnya Ad, sampai sumbernya dengan ungkapan man asyaddu minna quwwatan. Mana ada yang lebih kuat dibandingkan dengan kita. Mereka lupa, kata Allah, Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwatan. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka asyaddu minhum quwwatan, memiliki kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Sehingga quwwah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah pemilik yakni kekuatan. Dan al-matin yakni asyadidu fi quwwatihi. Al-Matin kata Ibnu Abbas adalah ini kekuatan yang puncak kekuatannya. Ini di puncak kekuatannya. Sehingga betul-betul Allah ini maha kuat, ini maha dahsyat kekuatannya, tidak bisa dilemahkan oleh ini siapapun. Ini adalah diantara kesempurnaan daripada ayat yang kemarin yang kita bahas. Innallaha war-Razzaq Dhu'l-quwati'l-matin. Yang apabila nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala al-Quwwah, Dhu'l-quwati'l-matin, ini meresap dalam hati kita, maka yang akan muncul bahwa kita hanya akan mencari rezeki dari Allah Ta'ala. Sehingga Allah perintahkan kepada ahli tauhid, wabtaghu indallahi rizqa, carilah rezeki itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan cari rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan sempurna tawakalnya kepada Allah, karena dia faham Allah zat yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Dia akan mencukupkan bersandar kepada Allah Ta'ala. Dan sekaligus akan terbentuk perasaan, yaitu rasa takut seandainya dia durhaka kepada Allah. Maka sehebat apapun manusia, dia adalah lemah, sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pindah kepada firman Allah Ta'ala sekarang. Ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Dan surat An-Nisa ayat yang ke-58 yang berkaitan dengan nama Allah As-Sami Al-Basir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ayat ini telah kita bahas pada awal-awal kita membahas tentang yakni sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam ayat ini sekaligus adalah kaidah yang digunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan penetapan dan penafian atau penafian dan penetapan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah kemarin telah menerangkan bahwa Allah menetapkan nama dan sifat-sifatnya, dan juga Allah mengadakan penafian terhadap segala yang merupakan kekurangan atau ketidaksempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Penggabungan antara an-nafi wal isbat inilah yang menjadikan Allah adalah esa. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat ini menggabungkan an-nafi wal isbat. Mana nafinya? La ilaha, ada penafian. Mana isbatnya? Ilallah, penetapan. Sehingga dengan bergabungnya an-nafi wal isbat ini menjadikan makna yaitu satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya sesembahan yang sebenarnya. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga memberikan makna hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang sebenarnya, sedangkan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Sehingga Allah satu-satunya. Demikian pula ketika Allah SWT bicara tentang nama dan sifatnya. Allah menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah SWT. Dan Allah meniadakan keserupaan dan kesetaraan dalam hal yaitu sifat-sifat Allah SWT. Dalam hal nama dan sifat Allah SWT. Sehingga akan menghasilkan bahwasanya Allah satu-satunya. Allah yang esa dalam hal sifat kesempurnaannya. Dan telah kita sampaikan kemarin juga bahwa ketika Allah SWT menetapkan nama-nama dan sifat, asalnya adalah rinci. Sami'un, Basirun, atau Malikul Qudus, Assalam, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Semakin banyak yang ditetapkan tentang nama dan sifat bagi Allah SWT, maka semakin menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana gini kias aula, kalau kita di kalangan para makhluk, semakin orang itu kita sifati dengan semakin banyak sifat positif, orang ini adalah pandai, dermawan, kemudian penyabar, kemudian pemaaf, kemudian ini santun dan seterusnya. Semakin banyak yang kita ungkapkan tentang orang tersebut, maka semakin menunjukkan tentang kesempurnaan orang tadi. Sebaliknya, berkaitan dengan yaitu sifat-sifat negatif, maka diungkapkan dalam bentuk mujmal, dalam bentuk global. Tidak ada seorang pun yang menyamaimu. Ini adalah global. Sehingga dia satu-satunya. Sebagaimana Allah katakan juga demikian, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa bagi Allah sama sekali. Sehingga Allah adalah satu-satunya. Terkadang Allah menyampaikan sifat-sifat positifnya atau nama-nama positifnya, nama-namanya dengan ungkapan yang global, dan menyampaikan sifat negatifnya dengan cara yang mujmal. Dan dibalik itu semuanya juga untuk menetapkan tentang kesempurnaan Allah juga. Contoh umpamanya penyebutan nama Allah yang global, laul asmaul husna, bagi Allah adalah nama-nama yang indah. Ini adalah global, tapi itu menunjukkan tentang semuanya kesempurnaan Allah Ta'ala. Bahwasanya semua nama-nama Allah adalah di puncak kesempurnaannya. Semua sifat-sifat Allah di puncak kesempurnaannya. Kemudian demikian juga ketika Allah menyebutkan tentang sifat salbiyah atau negatif, Allah ungkapkan dalam bentuk rinci. Asalnya adalah global, tapi terkadang seperti dalam bentuk rinci. Di balik itu adalah dalam rangka untuk menepis kedustaan orang yang mereka berbuat dusta terhadap Allah Ta'ala. Contohnya orang mereka mensifatkan Allah punya anak, ini dusta. Allah katakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Yani lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Yang kedua diantaranya dalam rangka untuk yaitu menutup celah pemikiran negatif. Seperti diantaranya ketika Allah menyebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Boleh jadi akan muncul lintasan. Hari yang ke-7 Allah istirahat, capek, maka Allah katakan wa mamassana min lughub, dan Allah tidak terserang, yakni capek. Ini adalah secara global kaidah yang telah kita sampaikan berkaitan dengan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Allah menggabungkan antara yakni penafian dan penetapan. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan nama-nama Allah As-Sami, Al-Basir, ini sebagai sekedar contoh dan mewakili semua nama-nama dan sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, maka Allah mengawali dengan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Ada yang salah faham. Ada yang salah faham. Dengan kalimat laisa kamitslihi syai', itu dianggapnya bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersifat. Ini Allah tidak bersifat. Akhirnya mereka menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua, karena sifat-sifat Allah itu kalau dia tetapkan dia anggap terbayang penyerupaannya kepada makhluk. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'. Maka akhirnya dia gunakan ayat ini justru untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kekeliruan. Dan ini kesatan. Di sini justru Allah memberikan kaidah awal. Sebelum dia mendapatkan kabar bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama, Allah itu memiliki sifat-sifat, dan itu Allah terangkan dalam semua ayat, Allah terangkan dalam Al-Quran, Nabi terangkan dalam Sunnah. Maka Allah tegaskan dulu bahwasanya Allah sama sekali tidak serupa dengan apapun. Sehingga kalau nanti kita mengimani, karena Allah yang menetapkan mengimani semua nama dan sifat Allah SWT, maka ketahuilah semua sifat-sifat Allah SWT yang boleh jadi secara nama itu adalah sama dengan makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk dalam hakikatnya. Sama dalam nama tidak melazimkan sama dalam hakikat. Di kalangan para makhluk saja Ini dikatakan dengan al-qadrul mustarab. Ini penamanya, nama sama dalam nama itu tidak, yaitu melazimkan sama dalam sifatnya. Di kalangan para makhluk saja, berapa banyak yang sama dalam nama tapi nggak sama dalam hakikatnya. Umpamanya sama-sama Anda bilang ini kaki. Sifat kaki ini baru akan difahami dengan jelas dan berbeda jelas kalau sudah disebatkan kepada pemiliknya. Umpamanya kaki meja dengan kaki Anda tentu beda. Kaki meja, kaki Anda beda, sama-sama kaki namanya, tapi nggak sama antara kaki meja dengan kaki Anda. Kaki Anda dengan kaki semut, ya beda. Ini sama-sama kaki, semut punya kaki, Anda punya kaki, berbeda keduanya, hakikatnya berbeda, sama dalam masalah nama. Demikian pula di dalam masalah yaitu dalam perkara yang lainnya. Mata Anda dengan mata kalong berbeda, mata Anda dengan mata ini monyet berbeda, atau juga hidung beda, hidung Anda dengan hidung ini ikan, sama-sama yaitu nama. Atau yang lebih luas lagi, sama-sama wanita dunia dengan wanita surga berbeda, hakikatnya beda. Sama-sama wanita, bidadari dunia, bidadari jadi surga, berbeda keduanya. Sehingga sama di dalam masalah nama tidak melazimkan sama di dalam masalah hakikat. Demikian pula ketika Allah SWT menerangkan kepada kita tentang semua nama-nama dan semua sifat-sifatnya kepada kita, sama dalam masalah nama, tetapi ini berbeda dalam ini masalah yaitu sifatnya. Manusia sami'un basirun juga. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia dalam surat Al-Insan ayat yang kedua, mamanya. Surat Al-Insan ayat yang kedua. Allah katakan di sana, diantaranya Allah katakan, faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfah, dari setetes air mani, amsyajin, yang terpancarkan, nabtalihi, kemudian kami uji ini tetesan air itu, intinya kemudian sampai berhasil terjadinya pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Faja'alnahu sami'an basira. Dalam perkembangannya dari nutfah kemudian menjadi alaqah, menjadi mubghah, menjadi janin, sampai Allah bentuk, dan Allah bentuk diantaranya sami'an basira, menjadi makhluk yang mendengar lagi melihat. Allah sami'un basirun. Manusia sami'un basirun atau sami'an basiran. Dalam hal nama persis sama, tetapi hal ini tidak melazimkan kesamaan antara ini pendengaran Allah dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan dalam banyak ayatnya makna pendengaran Allah dan penglihatan Allah taala. Yang jelas pendengaran Allah, penglihatan Allah itu azali, yaitu ada sejak Allah Subhanahu wa taala, atau ada sejak bersama dengan Allah taala. Tidak diawali dari tidak mendengar. Tidak diawali dari tidak melihat. Allah Subhanahu wa taala sami'un basirunnya azali. Allah Subhanahu wa taala mendengarnya dengan pendengaran yang sangat mendetail. Sehingga Allah tegaskan, qad sami Allahu qala lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah mendengar perdebatan ini seorang wanita yang mendebatmu. Allah mendengar, Allah yang ada di atas arsy mendengar, yaitu wanita yang membantah Rasulullah SAW yang ada di muka bumi. Sedangkan jarak antara bumi dengan arsy sangat jauh sekali. Pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah mencakup semua suara-suara yang ada. Demikian pula berkaitan dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam beberapa ungkapan makna daripada pendengaran Allah taala. Yang pertama, ini bermakna adalah umum idraki sam'illah. Makna Allah mendengar itu adalah keumuman cakupan pendengaran Allah Ta'ala. Ini pendengaran Allah mencakup segala-galanya. Tidak ada suara-suara selirih apapun kecuali dalam jangkauan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, maksudnya ungkapan Allah mendengar yaitu yang dimaksudkan adalah Al-Nasr wa Ta'yid, pertolongan Allah dan pembelaan Allah Ta'ala. Yang ketiga, maksud ketika Allah mengungkapkan pendengaran Allah yaitu Al-Wa'id wa Tahdid, yaitu ancaman. Ancaman. Contoh yang pertama, yaitu pendengaran Allah mencakup atau meliput semua suara-suara yang ada, tanpa batas. Apa yang telah kita sebutkan tadi dalam surat Mujadalah ayat yang pertama, Allah berfirman, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang mendebatmu berkaitan dengan urusan suaminya, dan dia mengeluhkan, dia mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qad sami Allah adalah penjelasan tentang liputan pendengaran Allah yang Allah mendengar bikulli masmu'. Allah mendengar dengan semua apa yang diperdengarkan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengaran Allah meliputi segala suara. Wallahi inni lafil hujrah. Sungguh aku itu ada di kamar. Tetapi ucapan sang wanita ini bagiku samar-samar. Sedangkan Allah yang ada di atas arsy yaitu mendengar suara sang wanita dengan jelas. Artinya pendengaran Allah meliputi segala suara, baik yang jahr, yang dikeraskan, maupun yang disembunyikan, yang lirih, yang merupakan bisik-bisik, maka semuanya yaitu suara itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini menjadi sebuah keyakinan, yang menancap dalam hati seorang, maka seorang yang mereka mengagungkan Allah, yang mereka mengetahui Allah, yaitu memiliki sifat mendengar semua suara, dia tidak akan sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat, karena semua kalimat yang diucapkan itu akan didengar oleh Allah Ta'ala. Kalimat-kalimat yang dia ungkapkan dengan terang-terangan, yang dia ungkapkan dengan bisik-bisik, yang dia ungkapkan dengan tulisan, semuanya dalam liputan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan hati-hati. Apalagi Allah banyak memberikan ancaman tentang orang mereka yang dengan ucapannya itu bisa tergelincir ke dalam jahanam. Sehingga ini kalau apabila seorang tertanam akidah Allah As-Sami. Bagaimana akan muncul pengagungan kepada Allah? Bagaimana akan muncul rasa takut kepada Allah berkaitan dengan ungkapan, suara-suara yang diungkapkan? Kalau dia tidak mengimani Allah As-Sami, sebagaimana Jahmiyah, atau sebagaimana Mu'tazila, Allah mendengar tanpa pendengaran, bagaimana? atau yaitu Asy'ariyah, mereka takwilkan as-sam'u wal basar dengan ilmu, padahal ilmu sendiri, as-sama' sendiri, basar sendiri. Ini akan memunculkan rasa tidak pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Maka Ahlus Sunnah sungguhnya sangat simpel akidahnya, sesuai dengan fitrah manusia, dan tidak rumit. Yang menjadikan kemudian teori berakidah itu sangat rumit ada Ahlul Bidah. Ahlul Bidah, antum bayangkan, semua nama dan sifat ditolak, yang kalau menetapkan malah menjadi kafir. Ini jadi ruwet. Akhirnya membutuhkan tenaga ekstra untuk membantah, bagaimana bisa mengupas, ngoncai, menguliti kesatan mereka. Ini membutuhkan ekstra tenaga ekstra para ulama untuk menjelaskan sesatnya mereka dan membentengi akidah umat. Belum menghadapi lagi Mu'tazila, syubhat yang lainnya lagi. Belum menghadapi Asy'ariyah, syubhat yang lainnya lagi. Sehingga Ahlus Sunnah sungguh sangat berat tugas mereka. Tapi ulama seperti ini akan senantiasa Allah bangkitkan, Allah adakan di setiap zaman. Telah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya ulama-ulama yang mereka terus Allah jadikan sebagai penjaga agama Allah Ta'ala, sebagai wujud penjagaan yang Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan adzikr dan kami yang akan menjaga adzikr tersebut. Yang mana Nabi tegaskan, yamilu hadzal ilma min kulli khilafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu warisan Nabi ini yang sudah Allah turunkan dengan sempurna benar-benar akan dijaga, akan dipanggul oleh setiap zamannya oleh orang-orang yang adilnya, para ulamanya. Yang para ulama ini selain mereka senantiasa bayanul haq, menjelaskan hakikat kebenaran, maka juga para ulama ini tugas yang mereka panggul, yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wil jalin. Yanfuna tahrifal ghalin. Para ulama akan melakukan penolakan terhadap semua bentuk sikap-sikap ekstrim. Di antara rusaknya agama datang di era para ekstremis. Orang-orang yang mereka itu berpikir ekstrim, ghulu, keterlaluan, hingga merusak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wantihalal mubtilin, dan kedustaannya ahlul batil yang menebar kedustaan dan kebatilan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga akan dibongkar kedustaan mereka. Wantihalal mubtilin wantiawa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang bodoh. Allah akan menyediakan ulama setiap zaman yang bekerja keras, yang bekerja ekstra untuk mewujudkan tugas yang sangat berat ini. Mungkin kita kesulitan yaitu mencari di sekitar kita orang mereka hafal Al-Quran dengan mungkin, menghafal Bukhari, menghafal Kutubus Sittah, bahkan Kutubut Tis'ah, kitab yang 6 atau bahkan kitab yang 9. Kemudian menghafalkan mutunnya para ulama, matan-matanya para ulama di luar kepala dalam umur yang masih belia. Allah adakan seperti itu di setiap zaman, di berbagai penjuru negeri, yakni muslimin. Allah lahirkan orang-orang yang Allah berikan kemampuan seperti itu. Dan itu satu di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agama ini. Allah tidak akan biarkan kebatilan terbiarkan tanpa dibantah. Allah tidak akan membiarkan kebodohan tersebar tanpa diluruskan. Dan itulah para ulama yang mereka telah mewakafkan hidupnya untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya jangan khawatir, yang penting dibutuhkan niat Anda yang tulus dalam beragama dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan bimbing Anda, dipertemukan dengan para ulama yang benar-benar akan menuntun Anda di atas shiratal mustaqim. Jaga fitrah Anda dan jaga akal Anda, jangan sampai terusakkan oleh ini ahlul dalal, ahlul bid'ah, orang mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian ini contoh yang pertama, makna as-sam'u adalah yaitu Allah pendengarannya meliputi semua ini suara. Idraku sam'illah, ini umum idraki sam'illah. keumuman cakupan pendengaran Allah yang meliputi semua ini suara yang ada. Bahkan sekalipun suara bisikan yang sangat lirih, ini Allah mendengar. Yang kedua, makna Sam Allah adalah an-nasr wa ta'id, yaitu pertolongan Allah dan dukungan Allah Ta'ala. Seperti diantaranya ketika Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk menemui Fir'aun, tentu ada kegalauan, ada kegelisahan. Siapa Fir'aun, siapa Musa dan Harun? Musa dan Harun modalnya adalah hanya bersandar kepada Allah, modalnya adalah Allah Ta'ala. Sedangkan Fir'aun secara zahir dalam kasat mata manusia, kerajaannya luas, pasukannya banyak, tentaranya hebat, dan seterusnya. Sehingga apabila Musa ada rasa kekhawatiran saat menghadap Fir'aun, itu hal yang manusiawi, sangat biasa. Anda bayangkan, tahu-tahu Anda diperintahkan, Anda seorang da'i, kata umpamanya diperintahkan untuk menghadap umpamanya Bill Clinton, apa namanya itu? Presiden Amerika? Ya, Donald Trump umpamanya. Atau menghadapi Presiden Perancis semuanya. Anda nggak punya kekuatan apa-apa. Tank, senjata, tentara, segala macam. Anda nggak punya apa-apa untuk menghadapi penguasa, adik kuasa, punya tentara, punya ini nuklir, punya segala macam kekuatan yang mereka andalkan. Biasa ada rasa ketakutan. Tetapi apa kata Allah? Ini innani ma'akuma asma'u wa ara. Saya wahai Musa dan Harun bersama dengan kamu berdua. Saya wahai Musa dan Harun, Allah bersama dengan kamu berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar apa yang diucapkan oleh Fir'aun, apa yang menjadi keluhanmu, Allah mendengar. Tidak akan terlewatkan sedikit pun ucapan-ucapan mereka dan ucapan kalian. Sehingga Allah mengawal semua apa yang terjadi itu. Allah mendengar. Wa'ara, dan Allah melihat. Sehingga tidak ada suasana yang tidak terlihat oleh Allah Ta'ala. Ini adalah dalam bentuk dukungan, penguatan, pertolongan, sehingga muncul mental pemberani ini Musa dan Harun untuk menghadapi ini Qarun. Sehingga kalimat ini asma'u wa ara, saya mendengar dan melihat, ini bukan sekedar Allah yaitu menerangkan tentang liputan pendengaran Allah tentang segala sesuatunya, tapi di balik itu maksudnya ini jangan khawatir, jangan takut, aku mendukung Anda, akan menolong Anda. Allah tahu semua yang mereka ucapkan, Allah tahu semua yang mereka lakukan, Allah melihat apa mereka lakukan. Ini adalah makna yang kedua. Makna yang ketiga yaitu pendengaran Allah adalah dalam bentuk, maksudnya adalah tahdid wal wa'id, ancaman. Ancaman kepada orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti diantaranya dalam surat Zukhruf ayat 80 Allah katakan, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Allah katakan, apakah mereka menyangka anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka menyangka kami Allah tidak mendengar sir rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan mereka. Apapun yang mereka ucapkan dengan rahasia, dengan sangat ini pelan, bisikan-bisikan mereka, itu kami semuanya mendengar. Bal wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan para rasul kami di ladaiya, di sisi mereka yaktubun. Ini telah Allah tetapkan ini kemenangan ini bagi mereka. Bahkan para malaikat kami telah menulis semua ungkapan-ungkapan, atau telah menulis semua ini apa yang mereka lakukan. Ini adalah ancaman. Ini anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, ancaman Allah bahwasanya Allah mendengar semua yang mereka ucapkan selirih apapun. Para malaikat Allah itu mereka telah menulis semua yang mereka ucapkan, baik dengan cara terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan bisik-bisik, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah sangat mudah mengimani nama dan sifat ini. Menetapkan nama-nama Allah, Allah As-Sami, Allah Al-Basir. Dan Allah lah Dzul-Sam', Dzul-Basar. Allah pemilik pendengaran, Allah pemilik penglihatan. Dan Allah secara dzatiyah, yakni sifat Allah As-Sam' wal Basar azali. Yakni dari awal Allah telah mendengar, Allah telah melihat. Berkaitan dengan iradah adalah sifat fi'liyah. Yakni kapan saja Allah menginginkan mendengar, menginginkan melihat, maka berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sulit diimani oleh ahlul bidah seperti Jahmiyah, Mu'tazila, Asy'ariyah. Sehingga mereka takwilkan semua. Dan itu semuanya berangkatnya daripada ini akal mereka yang tidak bisa yaitu mengimani dengan benar. Akhirnya kalang kabut sendiri mereka. Sering berbenturan dan sering membuat mereka ini pusing seribu keliling yang tentu tidak terpecahkan. Karena mereka mengakal-akali cara beriman. Alangkah sangat mudahnya Ahlus Sunnah dalam mengimani, menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Dan itu akan sangat berdampak dalam kehidupan, yakni seorang muslim. Demikian pula Allah Al-Basir, yakni Allah melihat semua apa yang manusia lakukan. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah melihat semua apa yang mereka lakukan. Maka Allah melihat dengan penglihatannya. Dan bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membawakan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sami'un basirun, maka Nabi menerangkan dengan isyarat jempol dan ini telunjuknya. Kata Abu Hurairah, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a ibhamahu wa sababatahu ala ainihi wa udhunihi." Allah Rasulullah SAW meletakkan jempolnya ke telinga dan jemarinya ke matanya. Ini Allah Nabi meletakkan yaitu jempolnya ke telinganya dan kemudian jemarinya ke matanya untuk menegaskan bahwasanya betul-betul Allah mendengar, Allah melihat. Bukan menyamakan, bukan dalam rangka menyamakan Allah dengan makhluk, tapi betul-betul menetapkan Allah mendengar dengan pendengaran, Allah melihat dengan penglihatan. Karena nggak mungkin Nabi yang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena itu kaidahnya sudah laisa kamitslihi syai'. Ini juga untuk membantah mereka yang yaitu melakukan penolakan terhadap pendengaran Allah dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua berkaitan dengan ini penetapan Allah Sami', Allah Basir adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Surat An-Nisa ayat yang ke-58 yang lengkapnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada para pemiliknya. Ini adalah sifatnya umum. Allah memerintahkan kita untuk orang yang amanah. Setiap dibebankan kepada kita amanah, hendaknya kita tunaikan kepada yakni ahlinya, kepada orang mereka yakni punya hak untuk kita tunaikan amanah itu. Suami memegang amanah untuk istrinya, orang tua memegang amanah untuk anaknya, pemimpin memegang amanah untuk rakyatnya, guru memegang amanah untuk para muridnya, dan seterusnya. Ini amanah-amanah. Amanah-amanah itu Allah perintahkan untuk ditunaikan. Sehingga memerintahkan kita semuanya untuk menjadi orang yang amanah. Orang yang menunaikan amanah. Sehingga amanah sangat berkaitan dengan keimanan. Sangat berkaitan dengan keimanan seorang kepada Allah Ta'ala. Semakin orang punya iman yang semakin sempurna, semakin amanah. Semakin orang berkurang kadar imannya, semakin tidak amanah. Dan semakin meremehkan ini amanah. Dan amanah apalagi akan Allah letakkan kelak di kanan kiri sirat untuk menggugat orang mereka ini melewatinya. Kemudian lebih khusus lagi Allah bicara tentang pemimpin. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, adalah mereka kalian hukum manusia dengan adil. Allah perintahkan para setiap pemimpin, penguasa untuk mereka menghukumi manusia dengan cara yang adil. Adil di antara manusia, bukan hanya di antara kaum muslimin. Sehingga bersikap adil kepada muslimin dan kepada orang kafir sekalipun. Tidak boleh kita zalim kepada orang kafir. Bahkan kepada orang yang paling dia benci pun tidak boleh dia zalim. Harus bersikap adil. Sehingga Allah ingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Allah perintahkan kepada orang yang walaupun kita punya kebencian yang luar biasa, tetap bersikap adil, karena keadilan itu lebih dekat kepada yakni ketakwaan. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sungguhnya Allah dalam memberikan nasihat adalah sebaik memberi nasihat. Itulah nasihat yang terbaik yang akan menjadikan hati Anda suci, yang akan menjadikan kehidupan Anda itu benar-benar ini bagus. Rusaknya kehidupan sampai terjadinya pembunuhan, sampai terjadi keruwetan, kekacauan, permusuhan itu karena terjadinya sikap saling tidak amanah. Munculnya sikap saling tidak amanah. Pemimpin gak amanah dalam memimpin rakyatnya, rakyat tidak amanah dengan ini para pemimpinnya. Suami gak amanah dengan istrinya, istri gak amanah dengan suaminya. Guru gak amanah dengan muridnya, murid gak amanah dengan gurunya. Ketidakamanan ini menimbulkan keruwetan. Maka apabila orang menunaikan amanah, ini sebaik-baik nasihat Allah Ta'ala. Innallaha kana sami'an basira. Dan ketahuilah, apapun yang menjadi amanah Anda, sekecil apapun yang ditugaskan pada Anda, Allah melihat Anda menunaikan amanah atau tidak. Allah melihat, Allah mendengar. Allah melihat. Kalau ayat yang 58 itu berkaitan penguasa, ayat 59 berkaitan dengan yaitu rakyat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini adalah patokan umum, patokan yang mutlak. Bahwasanya baik pemimpin atau rakyat semuanya wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpin di atas tadi Allah perintahkan bersikap adil dalam menghakimi, sekarang rakyat Allah perintahkan yakni untuk mentaati kepada penguasanya. Fa in tanasa'tum bi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Kalau ada perselisihan antara kalian, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan di sini yang kita ambil adalah firman Allah, innallaha kana sami'an basira, yang menunjukkan yakni Allah menerangkan tentang sifat as-sam'u wal basar. Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, dan ini sesuatu yang sangat gampang untuk diimani dan menjadi fitrah manusia. Kalau ini tertancap dalam keimanan, maka akan sangat berdampak luar biasa dalam kehidupan yaitu manusia. Demikian Bapak sekalian, itu yang kita sampaikan, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah. Ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana bila hasil usaha tidak sesuai dengan harapan? Bagaimana cara kita ikhlas dan qanaah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, keyakinan kita kepada takdir Allah bahwa semuanya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembagian Allah Subhanahu wa taala sedikit banyaknya itu adalah semua berkaitan dengan kehendak Allah taala. Dan mendapatkan sedikit banyaknya tidak berkaitan dengan kecintaan dan kebencian Allah Ta'ala. Kalau seorang mukmin dia bisa memahami tentang sifat Allah SWT, Allah yang mengatur rezeki, dan banyak sedikitnya merupakan bagian ujian Allah Ta'ala. Bahkan Allah, Nabi pernah katakan, Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, ini Allah mengetahui. Ada seorang yang mereka itu la yasruku imanuh, tidak akan baik imannya itu kecuali dalam keadaan fakir. Idza akhanituhu, ya, kalau seandainya orang itu dibuat kaya oleh Allah Ta'ala, la kafar, dia akan menjadi kafir. Demikian pula la yasluhu imanu abdin, ada orang yang imannya tidak menjadi baik ilal ghina, kecuali dalam keadaan kaya. Dan kalau Allah buat fakir dia, la afqartuhu, kalau Allah buat fakir, kalau aku jadikan dia fakir, la kafar, dia akan kafir. Allah yang dia tahu tentang itu semuanya. Yang mesti kita lakukan adalah husnudzon kita kepada Allah. Yang penting, ini dalam posisi bagaimana Anda sekarang, agama Anda baik atau agama Anda buruk. Artinya Anda bisa ridha dengan takdir Allah, Anda istiqamah, Anda tetap baca Quran, Anda tetap sholat jamaah, dan seterusnya. Maka apabila Anda tetap di situ, itulah kebaikan Allah kehendaki bagi Anda, tanpa mengurangi usaha untuk menyambut, ya ini rezeki yang dibagi Allah Ta'ala, karena kita tahu jatah rezeki kita seberapa. Tapi ketika kita telah mendapatkan pembagian, maka wajibnya kita untuk ini qanaah, wajibnya kita untuk berlapang dada, wajibnya kita ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah tegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Benar-benar akan kami uji kalian dengan sesuatu yang kalian anggap ini baik, sehat, kaya, kemudian sukses, gampang, dan seterusnya. Dan kami uji kalian dengan hal yang kalian andang, kalian pandang tidak baik. Sakit, kemudian fakir, bangkrut, dan seterusnya. Allah uji mana yang mereka betul-betul berhasil dengan ujian Allah Ta'ala. Apakah Anda menjadi hamba yang syakiran atau kafura? Hamba yang bersyukur atau hamba yang ini kufur. Dan orang menerima ujian Allah ada beberapa tingkatan. Tingkatan orang yang mereka ini tidak bersabar, sehingga dia yaitu protes, dia gelisah, dia ngamuk-ngamuk, diungkapkan lesanya, diungkapkan perbuatannya. Yang kedua, tingkatan yang bersabar, merasakan pahitnya penderitaan tapi dia tidak mengeluh kepada makhluk. Yang ketiga, orang yang ridha, dia bisa berlapang dada karena dia tahu semua yang menimpa karena Allah Ta'ala, dan dia ridha dengan Allah Ta'ala, Allah pasti memiliki kebaikan bagi hambanya. Yang keempat, orang bersyukur di balik musibah, yaitu yang dia lihat sekarang zatnya, zat pahalanya, bukan lagi zat musibahnya, di mana Allah akan menyempurnakan pahala orang yang bersabar. Dan bahkan di akhirat kelak, orang-orang yang mereka Allah uji ketika menerima balasan dari Allah Ta'ala, menjadikan orang yang mereka tidak diuji Allah iri, sampai mereka berangan-angan kalau seandainya kulit mereka digunting-gunting karena besarnya pahala yang diberikan Allah kepada ahlul musibah. Allah Ta'ala alam bisawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz, Allah yang menurunkan az-zikir Al-Quran dan Allah juga yang menjaganya. Apakah az-zikir di sini juga termasuk hadis-hadis Nabi Ustaz? Iya, az-zikir meliputi Quran dan hadis. Ini Al-Quran dan hadis dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak pernah membedakan antara Quran dan Sunnah dalam hal kewajiban pengambilan terhadap ini kedua sumber tersebut. Allah menjadikan syarat ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Ta'ala. Artinya orang mereka tidak mentaati Rasul, maka dia tidak mentaati Allah Ta'ala. Wa ma atakum rasuluhu faquduhu wa ma nakum anhu fantahu. Apapun yang Nabi datangkan ambil, apapun yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan. Nabi katakan, "Wa ma yani utitul kitaba wa mislahu ma'ah." Aku diberikan Allah Alkitab, ini Al-Qur'an, wa mislahu ma'ah, dan yang semisal dengan Al-Qur'an yaitu hadis Nabi. Kemudian Nabi juga katakan, Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah ini Nabi berbicara kecuali dengan wahyu yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahasanya adzikir meliputi juga adalah as-sunnah, sehingga dua-duanya dijaga Allah, dan penjagaan Allah meliputi lafzan wa maknan, yaitu lafaz dan makna. Ini semuanya dalam penjagaan Allah, dan di antara penjagaan Allah ini adakan setiap zaman para penghafal Al-Qur'an yang jumlahnya bukan hanya ribuan, boleh jadi jutaan di berbagai negeri, kemudian penghafal hadis-hadis Nabi. Kemudian ulama yang betul-betul bangkit selalu memisahkan hadis yang sahih, maudhu, hadis yang dhaif, yang hadis yang palsu, sehingga betul-betul ini adalah merupakan bagian penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang menegaskan jaminan seperti ini, Thaifah al-Mansurah, kelompok yang Allah tolong, yang mereka alal haqqi, mereka di atas kebenaran, la yaduruhum man khadalahum wa man khalafahum, yang tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihinya, yaitu orang yang menghinakannya dan menyelisihinya, sehingga mereka terus akan di atas al-haq ini sampai waktu Allah kehendaki. Yang Allah bangkitkan setiap zaman para ulama yang Allah jadikan sebagai para penjaga agama Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Demikian Bapak sekalian, kita cukup sekian, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.